draw babak 16 besar Kaohsiung Masters 2024 hari Kamis 20 Juni. Tunggal putra, pertandingan babak 16 besar Kaohsiung Masters akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan untuk live streaming bisa cek channel YouTube Badminton S. Di babak 16 besar tunggal putra, pemain Indonesia Cesar Hiren Rustavito akan melawan pemain Chinese Taipei Cheng Kai. Pertandingan Cesar Hiren merupakan match keempat di court 1 dan dimulai sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Head to head 0-0. Sementara itu, Alwi Farhan akan melawan pemain India Meiraba Luang Maisnam. Pertandingan Alwi Farhan merupakan match kelima di court 3 dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head to head 0-0. Dan Johannes Saud Marcelino akan melawan pemain Hong Kong Jason Gunawan. Pertandingan Johannes Saud merupakan match ke-6 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Head to head 0-0. Tunggal putri. Di babak 16 besar tunggal putri, pemain Indonesia Ciara Marvella Handoyo akan melawan pemain Chinese Taipei Huang Yuhsun. Pertandingan Ciara Marvella merupakan match ke-6 di court 4 dan dimulai sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Head to head 0-0. Sementara itu, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemain Chinese Taipei Li Yuhsuan. Pertandingan Komang Ayu merupakan match ke-7 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head to head 0-0. Dan Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain India Keyura Mopati. Pertandingan Esther merupakan match ke-6 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 14.45. Head to head kedua pemain adalah 0-0. Ganda putra. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia Rahmat Hidayat Yeremia Erich Yoche Yakob Rambitan akan melawan ganda putra Chinese Taipei Zi Weihe Huang Jui Xuan. Pertandingan Rahmat Yeremia merupakan match ke-8 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Head to head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Cahyo Hutomo akan melawan ganda putra Thailand Nawaduang Mangkornloy Songpon Saema. Pertandingan putra Teges merupakan match ke-7 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 15.30. Head to head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda putri. Di babak 16 besar ganda putri, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum akan melawan wakil Thailand Prinda Patanawaritivan Atitaya Povanon. Pertandingan Jessita Feby merupakan match ke-7 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Lani Tria Mayasari, Rachel Alicia Rose akan melawan wakil Chinese Taipei Lin Yupei, Tseng Yuqi. Pertandingan Lani Rachel merupakan match ke-9 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia tidak mengirimkan satupun wakilnya. Beberapa pasangan unggulan yang masih berjuang di babak 16 besar, antara lain, Yang Poh Suan, Hu Ling Fang, Wu Suan Yi, Yang Chuyun, Lin Bing Wei, Lin Chi Chun, Chen Jirai, Yang Ching Tun, dan Rutanapak Auptong, Chenicha Sujai Praparat.